Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya pada kesempatan kali ini, Timothy Sendrik Partohap, akan berperan sebagai moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi kita kali ini. Jadi susunan acara diskusi kita pada pagi ini adalah kita akan mulai dengan saya selaku moderator dengan Pak Rimawan. Kita akan mulai mempresentasikan apa yang kita temukan dari hasil penelitian kita ini. Dari hasil penelitian ini kita nanti akan membahas itu dengan ada beberapa bagian. Bagian pertama kita menganalisis tata kelola melalui sudut pandang game teori atau teori permainan. Nah, dari game teori ini kita menggunakan model teorinya ini adalah principal agent teori. Yang di sini adanya penggunaan kontrak, apakah sistem kontrak by the service yang berlaku untuk Trans Jogja saat ini itu sudah tepat atau belum. Kemudian setelah kita membahas dari game teori, kita membahas KPI untuk melihat indikan transportasi umum yang berlaku saat ini. Perbandingan yang kita lakukan adalah Trans Jogja dibandingkan dengan bus kota. Nanti juga Pak Rimawan akan menjelaskan kendala-kendala apa yang kita temui ketika membandingkan indikan-indikan ini tadi. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang masalah subsidi yang diberikan kepada Trans Jogja. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hans bahwa subsidi untuk kendaraan umum hampir semua negara di dunia ini memberikan subsidi kepada transportasi umumnya. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah Trans Jogja, apakah subsidi yang diberikan sudah efektif dan efisien? Dan seperti apa nanti hasil temuannya juga akan disampaikan oleh Pak Rimawan. Kemudian setelah itu, yang agak panjang pembahasan kita adalah kali ini membahas tentang sistem tata kelolanya. Tentang struktur kelembagaan tata kelola Trans Jogja ini. Apakah UPT, BLU, dan BUMD, dan bagaimana sistemnya, apakah sistem 2 tingkat, 3 tingkat, atau 4 tingkat, seperti apa, nanti juga itu akan kita bahas dalam penelitian kali ini. Oke, kita bisa, kebetulan Pak Rim juga saat ini posisi sedang ada di Hiroshima, beliau sebagai visiting professor di Hiroshima University of Economics. Nah, beliau di sana mengajar crime economics di Jepang, tapi penelitian ini kita lakukan sebelum Pak Rimawan berangkat ke Jepang. Penelitian ini kita lakukan dari bulan Juli hingga Oktober. Pak Rimawan kebetulan berangkat itu di akhir September. Jadi ketika Pak Rimawan berangkat, kita sudah tinggal finishing penelitian ini saja. Nah, oke, mungkin bisa langsung saja operator kita calling Pak Rimawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf terpaksa harus menggunakan teknologi ini Skype untuk bisa presentasi, tidak bisa langsung presentasi di hadapan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam presentasi ini. Jadi terkait dengan riset kali ini, saya akan langsung masuk pada kami sudah memberikan materi di sana, tapi materinya tidak akan kami berikan semuanya, kita akan memberikan yang mungkin yang beberapa pesan yang penting saja. Jadi kita akan langsung masuk pada halaman 3. Jadi saya akan memulai dari lagu yang top hit di masa kecil saya, itu adalah lagunya Bang Haji yang sekarang mau mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya. Jadi kalau di tahun 75 ini waktu saya masih TK Bapak Ibu sekalian, ini lagunya top hit sekali. Mereka mengatakan, Bang Haji mengatakan 135 juta penduduk Indonesia, dan sekarang sudah ada 245 juta penduduk Indonesia. Cuma masalahnya adalah bahwa wilayah Indonesia itu tidak pernah bertambah. Jadi penduduknya bertambah, tapi wilayahnya tidak bertambah. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana ketika kita menghadapi hal seperti ini. Jadi penduduknya semakin naik, tetapi wilayahnya tidak bertambah. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti harusnya pemerintah itu menjadi kuat di sini, dalam artian mengatur segala sisi kehidupan agar kehidupan kita kemudian menjadi nyaman. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, ataupun baik negara maju itu yang kapitalis ataupun juga yang sosialis, itu peran pemerintah itu besar biasanya. Cilakanya di Indonesia ini, sebagian besar dari sisi kehidupan kita itu tidak kita percayakan pada pemerintah atau tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh pasar. Berikutnya, jadi itu adalah pertanyaan krusial Bapak. Tadi saya katakan bahwa luas lahannya tetap, tetapi permintaan terhadap lahan itu sendiri besar, dan lahan itu bisa digunakan untuk pemukiman, perkantoran, pertanian, kehutanan, sungai, danau, embung, dan lain sebagainya. Nah,
wilayah-wilayah seperti Situ Gintung gitu ya. Ternyata sebenarnya daerah Situ Gintung itu adalah daerah sejauh pemahaman saya di sana itu adalah hutan sebenarnya. Statusnya itu hutan, tapi kalau kita lihat kalau kita ke Situ Gintung itu sudah ada universitas dibangun di situ. Dan juga banyak embung yang hilang di Jakarta itu banyak yang hilang Bapak Ibu sekalian, berubah jadi mal. Nah, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang mengatur ini semua ya? Apakah ia kemudian negara ini dibebaskan demikian saja, diserahkan segala urusannya kepada pasar, lalu kemudian yang namanya kota itu terus melebar, hunian terus melebar, lalu di mana kemudian kita memiliki hutan, di mana kita akan bercocok tanam untuk pertanian dan lain sebagainya. Ini perlu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Langsung masuk ke halaman 6. Nah, riset yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian ini langsung fokus kepada Trans Jogja. Nah, upaya untuk melihat Trans Jogja ini tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa Jogja ini adalah suatu kota atau kawasan perkotaan, di mana di kawasan perkotaan ini orang yang tinggal di kawasan perkotaan itu tentunya banyak. Nah, pertanyaannya kemudian adalah seberapa besar kemudian kawasan perkotaan itu mampu mendukung aktivitas dari penduduknya. Jadi ketika orang tinggal di daerah perkotaan tentunya berbeda perilakunya dengan yang tinggal di daerah pedesaan. Di perkotaan seharusnya yang ketika orang memilih untuk tinggal di sana berarti harus konsekuensinya adalah mau untuk diatur dan mau menyerahkan sebagian haknya itu untuk diatur oleh pemerintah. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang alokasi lahan, mana yang akan digunakan untuk pertanian, mana yang akan digunakan untuk perkantoran, mana yang digunakan untuk industri dan juga pemukiman, ini harusnya dilakukan secara seksama oleh pemerintah. Nah, bagian dari itu adalah masalah transportasi. Ya. Jadi transportasi perkotaan itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sistem pengembangan perkotaan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat, tujuan penelitian, kita ingin melihat, kita sudah memiliki Trans Jogja, itu adalah evaluasi ekonomi terhadap Trans Jogja selama ini, dan bagaimana potensi pengembangannya. Lalu bagaimana dengan masalah by the service, karena ini seringkali by the service ini menjadi debat, karena pertanyaannya kemudian adalah, lalu kenapa kemudian kok disubsidi, gitu. Seolah-olah di negara ini yang namanya subsidi itu memang kayak momok begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah, kita ingin menentukan pola kelembagaan atau pola bisnis ataupun juga kelembagaan yang tepat untuk mengoptimalisasi Trans Jogja ini. Masuk ke halaman 8. Nah, di halaman 8 kita berbicara terkait dengan masalah kerangka pemikiran yang akan kita gunakan tadi. Jadi yang pertama kita akan mendiskusikan dulu sebelum kita masuk ke dalam Trans Jogja, kita masuk dalam konsep kota itu seperti apa, transportasi umum itu sebenarnya seperti apa, dan juga kebijakan fiskal di perkotaan. Nah, dari sana kita akan berbicara tentang Trans Jogja dan ada beberapa alat analisis yang kita gunakan yang ada di sebelah kanan. Kita bisa mulai, Bapak-Ibu sekalian, ya, langsung masuk ke halaman 9 tentang konsep perkotaan. Jadi, kota itu, daerah perkotaan itu adalah kota adalah suatu kawasan yang terbatas sebenarnya, tapi penduduknya banyak di situ. Sehingga yang terjadi adalah permintaan terhadap fungsi tanah itu tinggi, tetapi kita akan berhadapan dengan keterbatasan lahan. Nah, itu sebabnya kalau di negara-negara maju, baik yang sosialis maupun yang kapitalis, kita lihat kota itu memiliki batas. Jadi batas pengembangan kota itu dimungkinkan. Dan yang namanya orang tidak bisa seenaknya sendiri kemudian mengalihkan lahan dari pertanian, kemudian dikeringkan, lalu kemudian diganti menjadi hunian. Itu tidak mudah. Bahkan kesalahan spek saja dalam pembangunan itu bisa menyebabkan suatu bangunan itu dihancurkan total karena menyalahi spek yang ada. Ini di negara maju baik yang kapitalis maupun yang sosialis Bapak Ibu sekalian itu terjadi. Sehingga yang muncul adalah bagaimana kita mengoptimalisasi alokasi tanah ini. Nah, problemnya kemudian adalah ada dua pilihan, apakah ini akan diberikan pada mekanisme pasar ataukah itu akan dilakukan pengaturan secara seksama. Nah, kalau kita menggunakan mekanisme pasar, maka jelas tidak akan ada pengaturan daerah hunian yang mana, sektor bisnis yang mana, dan yang sebagainya. Pertumbuhan kota akan melebar, seperti hanya kota-kota di Indonesia. Ya. Penyediaan infrastruktur menjadi bermasalah. Dan kemudian ada kesenjangan pertumbuhan antara wilayah yang
apa namanya yang ramai dengan yang baru dikembangkan. Nah, ini alternatifnya adalah dilakukan dengan pengembangan sesama atau modelnya apa disebut dengan highly regulated, itu sangat diatur sekali. Jadi perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dan ini untuk seperti ini apa namanya perlu suatu perencanaan bagaimana kota ditatur, bagaimana transportasi itu juga diatur. Nah, masuk pada transportasi, masuk pada berikutnya yaitu adalah angkutan umum. Nah, angkutan umum ini apa? Kalau kita dudukkan masalah pada proporsi yang sebenarnya, angkutan umum itu adalah implikasi langsung dari padatnya penduduk yang ada di kota itu tadi. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pemerintah itu menyiapkan sarana angkutan, di mana angkutan tersebut idealnya KPI-nya itu adalah key performance indicator-nya itu adalah aman, nyaman, handal, dan memiliki keberlanjutan secara operasional serta terjangkau masyarakat. Nah, masalah keuntungan di sini adalah nomor kesekian sebenarnya dari itu bukan merupakan KPI. Jadi kalau kemudian kita dipermasalahkan ada angkutan umum mendapatkan subsidi kemudian dipermasalahkan karena dikatakan ini membebani anggaran pemerintah, itu menjadi masalah kemudian. Yang masalah adalah yang mempermasalahkan karena angkutan umum memang diciptakan karena itu tadi bagaimana membuat kota itu mampu mendukung sepenuhnya secara optimal kegiatan masyarakat sehingga dari A ke B itu sebisa mungkin itu lancar. Jadi istilahnya kalau orang itu kira-kira darahnya, aliran darahnya itu lancar. Nah, mengapa ini diberikan, dibuat seperti itu? Karena fakta bahwa sebagian besar orang yang istilahnya kalau orang Inggris mengatakan working class atau kelas pekerja itu seringkali tidak memiliki moda angkutan. Dan kalau semuanya dilepaskan ke mekanisme pasar, semua orang punya motor, semua orang punya mobil, apa yang terjadi? Ya seperti Yogyakarta sekarang. Jadi kalau sekarang ini kok komentar Bapak-Ibu sekalian dari teman-teman yang dari Jakarta ataupun juga, itu seringkali komentarnya sudah nggak enak di telinga. Mereka mengatakan, Mas, sekarang kok Jogja ini nggak ada bedanya dengan Jakarta sih? Jadi seringkali saya juga bertanya, kalau ada kita menggunakan daerah istimewa Yogyakarta, itu kalau ya kita memang banyak punya keistimewaan dalam artian ada keraton di sini, peran historis dari keraton besar dan sangat kehidupannya tentram dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata, orang baru landing dari Adi Sucipto, kira-kira apa sih yang observable dari keistimewaan Yogyakarta? Ini kayaknya belum terlihat dan bahkan nggak ada bedanya sekarang ini dengan Jakarta karena sama-sama macetnya juga. Berikutnya, halaman 11. Nah, sekarang instrumen fiskalnya apa? Nah, sebenarnya banyak Bapak-Ibu sekalian instrumen fiskal yang bisa dikelola, yang bisa digunakan untuk mengatur atau mendukung pengaturan di dalam mengurai kemacetan misalkan. Jadi ada pajak di situ, ada retribusi, ada subsidi, dan juga APBD. Ini instrumen-instrumen yang bisa dilakukan. Jadi taruh kata yang simpel aja adalah perbedaan tarif parkir. Nah, idealnya di daerah-daerah seperti Malioboro itu tarif parkirnya harusnya berbeda dengan di daerah lain. Ya. Nah, ini saya kebetulan tinggal di Hiroshima, kawasan kecamatan namanya Saijo. Jadi kalau dibaca kayak orang Jawa, Saijo begitu. Nah, ini adalah lokasi dari Hiroshima University yang dibangun setelah bom. Sehingga dibangun 30 km dari kota Hiroshima. Nah, kota Hiroshima itu Bapak-Ibu sekalian, ataupun juga Kyoto maupun juga di Tokyo, itu kalau mau dipakai untuk kebut-kebutan itu bisa. Jadi lebih memungkinkan kebut-kebutan di Hiroshima ataupun juga di Tokyo daripada di Jogja. Mohon pangapunten ini ya, karena pengguna mobilnya itu tidak banyak. Jadi yang aneh di sini adalah pemilik mobil sangat banyak, tapi jalanan lengang. Mengapa? Karena setiap kali mereka pergi dari di dalam kota, mereka cenderung memiliki insentif untuk masuk ke dalam public transport. Dan public transportnya itu sangat murah. Nah, ini yang menarik dari Jepang. Dan di Hiroshima ini bahkan pusat dari Mazda itu dibangun di Hiroshima. Tapi kembali lagi di dalam meskipun di dalam rush hour itu tidak terjadi
Bapak antri yang panjang seperti di Indonesia. Tidak terjadi seperti itu. Karena kenapa? Karena sebagian besar orang menggunakan public transport. Itu kira-kira gambaran awal dari yang ingin saya kemukakan. Kemudian kita akan masuk ke analisis sekarang. Jadi yang pertama adalah menggunakan analisis game theory, itu halaman 13 Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai masuk ke dalam sistem mikro, di mana kita akan melihat sebenarnya transportasi umum itu apa ya, sistem transportasi umum. Itu adalah sebenarnya sistem kontrak. Ya. Akhirnya adalah, ujung-ujungnya adalah kembali kepada sistem kontrak, ya, antara interaksi antara otoritas, operator, dan kru bus. Nah, interaksi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan game teori, apa yang disebut dengan asymmetric information. Nah, kenapa asymmetric information? Karena di dalam setiap kontrak pasti akan ada dua hal, yaitu adalah agent dan principal. Principal itu adalah si pemilik misalnya, dan agent itu adalah tergantung ini posisinya. Jadi kalau antara otoritas dengan operator, maka principal itu adalah otoritasnya, kemudian agentnya adalah operator. Tetapi ketika operator itu memiliki kontrak dengan kru bus, maka operator berbalik kemudian menjadi principal, dan kemudian kru bus itu tetap menjadi agent. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada tiga sistem kontrak seperti dua sistem kontrak yang melibatkan tiga pihak. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih sebenarnya utility function atau tujuan dari otoritas. Nah, otoritas ya tentunya ini adalah berusaha untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang namanya kalau ada dishub di sini ada pemerintah. Ini kan idealnya orientasinya itu adalah menyejahterakan masyarakat. Lalu bagaimana dengan operator? Nah, operator itu mereka akan berusaha untuk bagaimana memaksimumkan keuntungan dari perusahaan. Ini suatu hal yang wajar namanya operator. Lalu bagaimana dengan sopir? Sopir ataupun juga kru bus, ini kita wakili dengan sopir saja. Itu akan berusaha untuk memaksimumkan kesejahteraan pribadi. Nah, sekarang ini adalah ada kontrak di antara tiga pihak ini dengan utility function atau tujuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam konteks di Yogyakarta, itu ada dua jenis kontrak. Jadi kontrak otoritas dengan operator itu ada dua pilihan. Apakah kita akan menggunakan by service ataukah kita akan menggunakan setoran. Nah, setoran ini masih sebenarnya bisa dirinci lagi, karena antara setoran yang di antara bis kota di Jogja ataupun juga antara Jogja Solo itu berbeda dengan bis Jawa Timuran. Kalau bis Jawa Timuran mainnya pakai persenan, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu itu karena ya aslinya dari Ngawi, dulu kuliah di Jogja ya banyak pakai apa sumber kencono, akas dan lain sebagainya, dan kebiasaan orang Jawa Timur kalau naik mobil, kalau naik bus itu harus cepat, karena kalau nggak cepat itu nggak suka, jadi sukanya kebut-kebutan. Nah, ini kira-kira itu sebabnya bis di Jawa Timur itu bisa kebut-kebutan seperti itu. Kenapa? Karena jenis kontraknya memang berbeda, sementara bis di antara Jogja Solo itu lebih banyak menyisir ya, jadi seringkali berhenti begitu. Kenapa? Karena setorannya juga berbeda lagi dengan sistem yang ada di Jawa Timur. Nah, lalu dari sudut antara operator dengan supir bus bagaimana? Kontraknya adalah bisa gaji tetap, bisa dasarkan setoran. Jadi kalau kontrak setoran itu adalah mereka dipagu misalkan setiap hari setor X katakanlah 400 ribu misalkan. Lalu kemudian sisanya itu, ya, kalau ada sisa itu berarti akan masuk kepada kru bus. Kalau nggak sisa ya berarti tombol. Nah, sementara kalau gaji tetap itu berbeda, karena gaji tetap adalah orang digaji tetap, tetapi kemudian ada satu standar minimum requirement untuk standar kualitas. Nah, sekarang tantangan bagi otoritas adalah bagaimana? Tantangan dari otoritas adalah bagaimana menciptakan sistem kontrak di tingkat operator dan supir bis agar kinerja bus itu memaksimumkan kesejahteraan masyarakat, yaitu adalah mencapai bus kota yang aman, nyaman, handal, dan berlanjut secara operasional tadi. Halaman berikutnya ini adalah kira-kira kalau kita buatkan gamenya itu adalah halaman 14 itu Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak ingin masuk ke situ karena terlalu banyak cacing-cacing di sana menggunakan matematika. Tapi intinya apa sebenarnya, saya hanya ingin menunjukkan saja, intinya adalah pada halaman 15 ya. Jadi di sini kalau kita masukkan, kan jadi game ini kita desain sedemikian rupa agar merepresentasikan apa yang kita
dapatkan apa yang ada di Jogja. Ya. Jadi ini adalah apa yang disebut dengan game dengan asymmetric information, karena masing-masing pihak memiliki tingkat informasi yang berbeda. Nah, saya akan langsung masuk ke dalam halaman 18. Dalam halaman 18 menunjukkan solusi optimalnya apa. Jadi solusi optimalnya, Bapak Ibu sekalian, itu bergantung pada orientasi dari otoritas. Selama otoritas itu masih berusaha untuk memaksimalisasikan welfare dari masyarakat, maka kontrak trans itu lebih diikuti. Jadi kontrak trans itu adalah kontrak seperti yang dilakukan Trans Jogja sekarang, baik itu service, itu adalah lebih disukai daripada kontrak setoran. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah pilihan pertama adalah kalau dari sisi otoritas itu menghendaki kontrak trans, maka tidak rasional kemudian bagi operator itu kemudian memiliki kontrak setoran misalkan dengan sopirnya. Ini agak sulit ya. Agak sulit, sehingga yang menjadi equilibrium itu sebenarnya adalah trans ini tadi. Jadi ada kontrak trans di level operator ke dari otoritas ke operator, lalu dari operator ke bus itu pun juga kontrak trans, itu adalah gaji yang tetap tadi. Karena disinilah yang akan memungkinkan untuk sebagai prasyarat untuk mencapai transportasi yang umum, aman, nyaman, handal, dan berkelanjutan secara operasional ini tadi. Ya. Ini yang kita hasil dari riset ini adalah dari sudut game teori adalah seperti itu. Itu dari halaman 15. Nah, dari sana saya akan langsung masuk ke halaman 39. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini agak lompat. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan mengenai sekilas terkait dengan indikan kinerja dari publik, angkutan umum. Nah, sekarang indikan kinerjanya itu adanya apa sih sebenarnya? Nah, selama ini Indonesia belum memiliki suatu indikan kinerja untuk public transport. Selama ini beberapa riset itu seringkali menggunakan ukuran dari Eropa, misalkan hasil dari apa yang disebut dengan rekan-rekan di Eropa yang tergabung dalam MERTOP, itu dibuat kinerja tahun 2003. Nah, cuma ada masalah bahwa indikan kinerja MERTOP itu tidak tepat diberikan di Indonesia. Mengapa? Karena asumsi dasarnya adalah asumsi dasar sistem di Eropa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di negara-negara maju, di dalam satu kota atau satu area perkotaan, itu sistemnya itu hanya satu. Public transport itu sistemnya satu. Ya. Nah, cilakanya ketika kita masuk ke Indonesia, itu sistemnya bisa macam-macam. Jadi kalau kita lihat Trans Jogja itu memiliki sistem yang berbeda dengan Aspada. Itu Aspada mungkin agak berbeda juga dengan Kopata dan lain sebagainya. Nah, ini ada di model kita itu jauh lebih kompleks dibandingkan sistem yang ada di Eropa. Itu sebabnya kita tidak bisa menggunakan MERTOP ini. Lalu juga usulan dari rekan di Australia itu mereka menggunakan cara yang lain ya, usulan indikan lain, yaitu yang dikemukakan oleh Litman di tahun 2013. Nah, apa yang digunakan oleh Litman di tahun 2013 itu sebenarnya menarik dan itu lebih pas, lebih tepat untuk impact evaluation atau economic evaluation. Hanya ada masalah, yaitu masalahnya adalah data yang diperlukan itu akan sangat besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Itu satu, sangat rinci. Yang kedua adalah kembali lagi konteks di negara berkembang, terutama kondisi di Jogja, itu tidak bisa diindikan kinerja yang ada di Litman, itu tidak bisa mewakili kondisi yang ada di Jogja. Jadi misalkan di Jogja, fenomena ngetan Bapak-Ibu sekalian, itu kayaknya hanya ada di Indonesia untuk public transport. Itu fenomena ngetan, fenomena kejar-kejaran, fenomena penumpang dipindahkan itu di negara maju tidak ada, sehingga itu tidak tercapture juga, tidak termasuk di dalam indikan kinerja. Nah, yang kami coba lakukan di dalam riset ini adalah kami mengusulkan suatu indikan kerja transportasi umum yang didasarkan pada kondisi yang ada di Indonesia. Jadi prinsip indikan transportasi umum di Indonesia adalah didasarkan pada kondisi di Indonesia, bukan didasarkan pada kondisi di negara-negara maju. Bahkan negara tetangga kita aja, Malaysia dan Singapura, itu tidak bisa disamakan karena sistem mereka itu sudah sangat maju seperti negara-negara maju.
Jadi pertama adalah didasarkan pada kondisi di Indonesia. Dua, mengakomodasi variasi sistem transportasi antar operator. Yang ketiga, mengakomodasi variasi kualitas layanan antar operator. Yang keempat, satuan kinerja di tingkat trayek, ya, bukan di wilayah perkotaan. Karena kalau kita menggunakan mertop dan lain sebagainya, itu wilayahnya itu, perbandingannya itu adalah antar kota. Nah, antar kota itu bisa dilakukan perbandingan kalau di dalam satu kota itu terjadi satu unifikasi sistem. Nah, ini tidak terjadi di Indonesia. Sehingga riset yang kami lakukan ini sebisa mungkin ini adalah menggunakan analisis yang sifatnya bespoke atau tailor-made, yang itu hanya cocok untuk di Indonesia. Mungkin hanya cocok di Jogja, tapi itu kalau diterapkan di tempat lain belum tentu cocok gitu ya. Terpaksa kita melakukan seperti itu karena memang kondisi yang ada di Jogja adalah kondisinya memang unik seperti itu. Berikutnya di halaman 40, ini adalah kira-kira rincian indikan kinerja dari Trans Jogja yang kita usulkan secara metodologi. Dari sisi ada keamanan, ada sisi kenyamanan, ada sisi kehandalan, dan juga ada sisi keberlangsungan operasional. Ya. Jadi di situ bisa Bapak Ibu lihat sendiri, misalkan ada kenyamanan, keterawatan, kebersihan bus, ada fasilitas AC atau tidak, frekuensi pemindahan penumpang ke bus lain, itu adalah kenyamanan. Dari sisi keamanan, penumpang naik turun sembarangan tidak, gitu, ataukah itu dihalte atau tidak, karena itu terkait dengan keamanan Bapak Ibu sekalian. Proporsi waktu tempuh di mana kecepatan melebihi standar kecepatan itu juga merupakan standar keamanan. Kehandalan juga begitu, ada headway, ada maksimal waktu berhenti di halte, karena kalau terlalu lama ngetem itu ada opportunity cost yang kemudian ditanggung oleh masyarakat. Kemudian juga frekuensi ngetem dalam satu dalam satu rute itu berapa ya. Proporsi kecepatan waktu tempuh dan juga ketaatan ke dalam kepastian menempuh satu jalur, artinya tidak ada kemudian orang kemudian oh ini kalau sampai ke sana biasanya sepi ya sudah penumpangnya dioper. Nah ini harusnya masuk di dalam indikan juga, itu yang kita coba masukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, hasilnya adalah perbandingan kinerjanya ada di halaman 41 dan 42. Nah, ada permasalahan di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah kami tidak bisa klaim bahwa riset ini melakukan economic evaluation secara seksama. Mengingat untuk melakukan economic evaluation atau mengukur efektivitas itu harus ada baseline. Nah, di sini kita memiliki Trans Jogja sebagai intervention dan bis kota lain, dalam hal ini Kopata kita ambil di jalur yang sama pada saat itu menjadi control group atau reference group atau comparison group. Tetapi sayangnya kita tidak memiliki informasi terkait dengan baseline, sehingga kita tidak bisa menghitung effectiveness. Nah, apa yang kami usulkan itu kalau kita masuk di halaman 43, mungkin ke depan sebelum nanti ada rencana untuk mengembangkan Trans Jogja lebih lanjut, diperlukan upaya untuk survei ini Bapak Ibu sekalian, untuk mengumpulkan apa yang disebut dengan baseline study. Jadi ada baseline study dulu, ini untuk menentukan nanti apa yang akan terjadi, sehingga katakanlah di tahun 2022 itu bisa dilakukan evaluasi ekonomi secara komprehensif dengan memperhitungkan data yang kita kumpulkan pada baseline. Katakanlah baseline-nya di 2014 misalnya. Ini hal yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, saya akan lompat, mohon maaf, ke halaman 28 Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu permasalahan, karena tadi kita kembali dalam KPI, ya, Key Performance Indicator. Nah, di dalam Key Performance Indicator, di sana ada yang tadi kita bicarakan, itu tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan. Jadi, yang kita pentingkan adalah bagaimana istilahnya itu membuat sirkulasi darah di tubuh kita, seolah-olah seperti itu lancar. Ya. Nah, kalau sirkulasi darahnya lancar, maka aktivitas yang bisa kita lakukan itu juga lancar. Nah, ini kira-kira hal yang sama itu terjadi pada kota juga. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat ini transportasi di kota itu lancar, sehingga kita bisa melakukan meeting lebih banyak, kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak. Nah, ini saya seringkali dulu ketika belum masuk ke riset seperti ini, Bapak Ibu sekalian, masih saya membayangkan waktu itu ketika naik kereta bawah tanah di London. Jadi kalau dari London ke Heathrow itu sekitar 45 menit.
Padahal itu jaraknya itu mungkin 40 kiloan, ya. 40 kilo. Nah, kalau kita lihat antara pusat kota Jakarta dengan Jakarta Utara itu nggak sampai 40 kilo, paling cepat 15 kilo, 20 kilo. Tapi kita lihat, pertanyaan saya cuma simpel, berapa kali kita bisa melakukan perjalanan dari pusat kota Jakarta ke Jakarta Utara, katakanlah di pelabuhan itu ya, pulang balik seperti itu dalam waktu 8 jam sehari? Tidak banyak. Kalau kita bisa melakukan 4 kali aja sudah alhamdulillah. Ya. Tapi ini hal-hal seperti ini tidak terjadi di negara-negara maju. Mereka sangat lancar sekali. Nah, untuk kelancaran ini bagaimana? Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, karena tadi KPI-nya adalah yang kita butuhkan adalah keamanan, kenyamanan, keandalan dan juga terjangkau. Seringkali pemerintah harus mensubsidi di sini, ya. Karena kenapa harus disubsidi? Karena kendaraan umum itu kalau faktanya secara ekonomi itu adalah termasuk dalam barang inferior. Jadi kenapa? Karena ya namanya kendaraan umum tidak sefleksibel kendaraan pribadi, ya. Nah, cilakanya di Indonesia ini kepemilikan kendaraan pribadi itu murah, ya. Biaya operasionalnya juga murah, apalagi disubsidi. ini yang jadi masalah. Sehingga orang menggunakan public transport itu sangat sangat minim, karena ya itu tadi, karena itu adalah barang inferior gitu, dan ketersediaannya masih terbatas juga. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, sehingga kalau di sini tadi kita katakan dalam game teori tadi bahwa sistem by the service itu mampu mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, handal, berkelanjutan dan dilakukan dengan seksama. Nah, konsekuensinya adalah seringkali pemerintah harus siap dengan subsidi untuk menjamin terciptanya angkutan umum seperti itu tadi. Lalu keuntungan dari pemerintah apa? Keuntungan dari pemerintah adalah nantinya itu adalah keuntungan tidak langsung berupa pajak dan retribusi, ya, itu muncul akibat dinamika ekonomi yang demikian tinggi di negara-negara di kawasan perkotaan. Nah, ini yang idealnya perlu kita kembangkan lebih lanjut. Berikutnya halaman 29. Nah, sekarang alokasinya kemana untuk subsidinya? Alokasi subsidi bisa ke operator, bisa ke infrastruktur, maupun langsung kepada pengguna, atau kombinasi di antara dua atau tiga itu. Nah, problemnya Bapak Ibu sekalian, kalau idealnya sih memang subsidi itu diberikan pada orang per orang. Cuma masalahnya kita itu tidak memiliki single identity number. Dan bahkan yang namanya IKTP itu bukan merupakan single identity number. Karena yang namanya anak-anak remaja yang umurnya kurang dari 17 tahun tidak akan memiliki IKTP. Harusnya single identity number itu adalah dari orang itu mulai lahir sampai orang itu sudah meninggal, itu semuanya tercatat. Nah, negara-negara seperti Inggris itu menghilangkan KTP, tidak ada KTP di Inggris Bapak-Ibu sekalian, tetapi mereka memiliki single identity number. Jadi kita pindah mau ke mana pun ya akan terdeteksi, gitu. Dan tidak perlu membawa apa-apa gitu ya, ketika tinggal di daerah itu. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang larinya dalam kasus Trajikja bagaimana? Subsidi operasional dan infrastruktur itu dapat dikembangkan, ya. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah bahwa bagaimanapun juga otoritas itu tidak bisa membiarkan subsidi ini kemudian membengkak. Jadi karena ada begini Bapak Ibu sekalian, tadi yang kita lihat adalah di dalam game tadi adalah game dengan asymmetric information. Nah, dalam game asymmetric information yang namanya agent itu memiliki informasi yang lebih bagus, sehingga bisa jadi dia bermain-main dengan informasi, dan ini akan memunculkan dua hal yang merupakan bagian dari asymmetric information, yaitu adalah moral hazard dan adverse selection. Jadi moral hazard itu adalah perilaku mentang-mentang, kalau adverse selection ini, non sewu ini bahasa Jawanya keblondro Bapak Ibu sekalian, ya. Beli kucing dalam karung, kira-kira seperti itu. Nah, masuk ke halaman 31. Nah, potensi moral hazard itu adalah dimungkinkan, yaitu adalah dengan melakukan maksimalisasi subsidi. Dalam informasi sempurna, maka ini jelas tidak akan terjadi, karena semua pembiayaan akan diketahui. Tetapi dalam kondisi asymmetric information, ini menjadi masalah. Nah, tantangan dari pemerintah adalah bagaimana jika informasinya tidak sempurna, ya? Bagaimana jika operatornya terbatas, sudah tidak sempurna, kemudian operatornya itu terbatas dan cenderung monopsoni,
Monopsoni ini artinya hanya satu-satunya. Dia adalah monopoli tetapi di pasar input. Nah, di halaman berikutnya, di halaman 31, di halaman 32, mohon maaf. Nah, ketika informasi ini adalah asimetrik, maka operator siapapun itu berpotensi meningkatkan, mengajukan biaya-biaya yang disubsidi yang sebenarnya bisa jadi karena tidak efisien. Bukan karena, sebenarnya itu adalah biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika informasi asimetrik dan operatornya monopsoni, maka tidak ada insentif bagi operator itu untuk memenuhi standar minimum layanan. Karena dia, ini istilahnya non-pecatable, jadi tidak bisa dipecat, ya. Tidak bisa diganti. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini kasus yang sama juga di kasus korupsi, Bapak-Ibu sekalian. Ini fenomenanya sama. Ya. Jadi, ini yang menjadi masalah, ya. Kemudian jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membuat operator itu idealnya adalah atau pasar operator itu kompetitif, dalam artian di situ banyak operator, ya. Dan kemudian antar operator itu paling pasti akan melakukan kompetisi. Nah, kompetisi ini siapa yang diuntungkan? Kembali lagi sebenarnya yang diuntungkan adalah masyarakat karena pasti akan lebih murah, ya. Dan juga subsidinya juga akan bisa ditekan lebih rendah. Nah, challenge dari kita itu adalah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menghubungkan sekarang antara subsidi ini dengan capaian atau key performance indicator yang dilakukan oleh operator, atau masuk di sini harus ada kaitan antara besarnya subsidi dengan kualitas layanan dari operator. Nah, ini harus dihubungkan. Kenapa? Agar tidak terjadi apa yang disebut dengan compensated operational cost tadi. Ya, kalau compensated operational cost itu berapapun operational cost-nya itu akan ditutup oleh pemerintah. Nah, ini berbahaya. Ini tidak perlu dijaga agar tidak terjadi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu adalah dimungkinkan adanya kompetisi di antara operator dan sebisa mungkin operator itu sifatnya tidak monopsoni. Nah, saya akan masuk di bagian terakhir dari presentasi saya, Bapak-Ibu sekalian, masuk ke halaman 50. Ya. Nah, lalu kemudian dari sudut tata kelola ini bagaimana? Ini yang menarik. Ya. Nah, ini ada tata kelola itu begini, Bapak-Ibu sekalian, di halaman 50. Ini ada beberapa alternatif. Ada UPTD, ada BLU, ada BUMD. Nah, yang optimal ini sebenarnya bagaimana? Ini bergantung kembali lagi kepada satu komitmen pemerintah. Yang kedua adalah ya terkait dengan masalah skala ekonomi. Jadi skala ekonomi seperti apa yang akan kita kembangkan untuk Trans Jogja ini? Jadi kalau kita lihat selama ini kan jalur Trans Jogja itu masih terbatas, Bapak Ibu sekalian. Dan cilakanya lagi itu tidak ada aturan dari awal, memang tidak ada aturan terkait dengan jalur itu kan tidak bisa ditata. Yang terjadi adalah operator, kalau kita lihat yang dulu siapapun yang awal dulu untuk yang muncul di Jogja itu menentukan jalurnya. Kemudian kalau ada yang operator yang lain lagi yang masuk itu biasanya adalah tidak mau compete dengan mereka, tidak head to head, kemudian adalah mencoba untuk pergi ke mencoba ke mengarah ke area yang lebih luas. Nah, semakin yang datang belakangan itu yang datang paling yang ragil ini, yang paling yang paling bungsu itu biasanya jauh lebih luas lagi. Nah, ini bermasalah. Ini harusnya perlu ditata, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah komitmen kita sampai di mana? Nah, apakah kita ingin menginginkan Jogja ini menjadi kota yang kalau dulu berhati nyaman, itu betul-betul menjadi nyaman untuk ditinggali atau tidak? Jadi, kembalikan lagi kepada kita. Kalau kita menginginkan itu menjadi nyaman, maka salah satu syaratnya adalah bagaimana menciptakan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, tadi terjangkau, dapat handal, dan kemudian secara operasional itu bisa berkelanjutan. Nah, sekarang kalau kondisinya masih seperti sekarang, artinya posisinya masih seperti sekarang ini cakupannya, mungkin UPTD masih memungkinkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita kemudian memikirkan bahwa katakanlah kita punya rencana begini, ada rencana begini, mungkin ke depan seluruh angkutan
apa umum di Yogyakarta itu akan berada di bawah naungan Trans Jogja. Nah, kalau itu yang terjadi, maka UPTD jelas sudah tidak memenuhi lagi, tidak mencukupi lagi. Nah, ada satu hal yang Bapak Ibu sekalian, ada dua prinsip ya yang sebenarnya menarik dari masalah ekonomi transportasi ini. Yaitu adalah adanya apa disebut dengan economic of scope dan economic of scale ketika kita mengembangkan jaringan transportasi. Jadi kalau economic of scale itu artinya adalah kalau skala cakupannya itu semakin besar, maka yang terjadi adalah terjadi efisiensi yang luar biasa. Nah, kedua adalah economic of scope. Economic of scope ini bagaimana? Economic of scope ini adalah kalau kita kemudian tidak hanya masuk di dalam satu produk, katakanlah bukan hanya bus saja, tetapi kemudian juga mengintegrasikan ada feeder, ada juga terkait dengan bandara, juga terkait dengan kereta api, maka ini muncul apa yang disebut dengan economic of scope, yaitu adalah salah satu bentuk efisiensi lagi karena adanya keterkaitan antara satu moda dengan moda yang lain. Ini belum lagi kalau kemudian kita buka lagi kesempatannya, yaitu adalah bahwa Trans Jogja itu juga kemudian mengelola ini park and ride dan juga area-area sekitar park and ride. Jadi kalau ini dimungkinkan, maka yang terjadi adalah ini akan menjadi potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Dan sepertinya kalau itu yang terjadi, maka pilihan untuk menjadi BUMD itu adalah pilihan yang tidak bisa untuk ditolak. Jadi itu adalah pilihan yang paling optimal kalau kita mengembangkan seperti itu. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya masuk ke halaman berikutnya 51, kelembagaannya bagaimana? Jadi ada beberapa alternatif pilihan. Yang ini saya munculkan ada tiga alternatif pilihan. Yang pertama adalah sistem dua tingkat, sistem tiga tingkat, dan sistem tiga setengah tingkat. Ini nanti kok pakai setengah dan lain sebagainya. Ini mengapa? Ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Mohon masuk di halaman berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Halaman 52. Jadi kalau sistem dua tingkat, itu antara otoritas dan operator itu jadi satu, Bapak Ibu. Bisa saja ini otoritas dan operator ini masuk jadi BUMD lah gitu. Nah, cuma ada masalah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bentuk yang sebenarnya mungkin tepat di negara yang otoritarian, tetapi untuk negara yang demokratis seperti di Indonesia kayaknya kurang tepat. Karena tidak, problemnya adalah check and balance-nya itu bermasalah di sini. Ketika otoritas dan operator menjadi satu. Ini menjadi masalah. Alternatifnya adalah kita menggunakan sistem tiga tingkat, di mana di sistem tiga tingkat ini ada otoritas itu menyelia operator, lalu operator memiliki kontrak dengan Kubes. Ya. Nah, ini adalah sistem yang lebih tepat kita gunakan, karena kita adalah negara demokratis dan asumsi dasar dari negara demokratis itu adalah adanya sistem transparansi di dalam penggunaan dana publik, sehingga di sini ada check and balances antara otoritas dengan operator. Ini ada, jadi otoritas kontrak kerja ini dimungkinkan antara otoritas dengan operator. Yeah. Nah, alternatif berikutnya halaman 53 itu adalah perbandingan antara sistem tiga tingkat dengan sistem tiga setengah tingkat. Nah, saya katakan sistem tiga setengah tingkat di sini ada otoritas, ya. Ini ada otoritas katakanlah, ya. Lalu kemudian di sini ada BUMD sebagai kepanjangan tangan dari Dishub. Nah, mengapa ini diperlukan? Mengapa ada sistem tiga tingkat, ada sistem tiga setengah tingkat? Ini ada fakta yang menarik di lapangan adalah kondisi yang terjadi ada seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Otoritas, kalau otoritas itu adalah levelnya adalah Dishub, bagaimanapun juga teman-teman Dishub itu adalah PNS. Sementara ini harus berhadapan dengan operator yang notabene adalah pengusaha. Nah, cara berpikir PNS dengan cara berpikir pengusaha itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan menggunakan sistem tiga setengah tingkat, sebenarnya yang di BUMD di situ, katakanlah itu ada BUMD, ini kan sebenarnya adalah sama-sama sama-sama pengusaha sebenarnya. Jadi kita akan menghadapkan antara pengusaha dengan pengusaha. Ini lebih tepat untuk playing field-nya kayaknya lebih pas di sana daripada antara birokrat dengan pengusaha. Ini seringkali karena mindset-nya memang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ini yang upaya untuk mengoptimalkan sehingga
yang mungkin kita bisa pikirkan itu adalah bagaimana mengangkat sistem 3,5 tingkat ini. Nah, ketika nanti pertanyaannya kemudian adalah BUMD-nya siapa nih? Nah, ini perlu kita diskusikan, nanti monggo saja. Tapi maksud saya adalah di sini akan membuka suatu kemungkinan, suatu wawasan bahwa ini adalah berbagai macam mekanisme yang bisa dilakukan dengan berbagai macam pro and cons dan juga positif dan sisi positif dan negatif. Nah, berikutnya yaitu adalah di halaman 54. Nah, ini ada indikan kinerja dari BUMD ya. Saya bisa kebetulan ini hasil yang kita lakukan ketika kami membantu di BPDDI dalam mendapatkan status sebagai PT. Dari riset tersebut kemudian ada dua kami memunculkan indikan ini, indikan kinerja BUMD. Jadi kalau kita lihat ada indikan kinerja keuangan dan ada indikan kinerja sebagai agent of regional development, itu yang diemban oleh BUMD. Ini yang membedakan antara BUMD dengan swasta. Kalau swasta hanya kinerja keuangan aja, masalah kinerja agent of regional development itu bukan fokus mereka. Itu suatu hal yang wajar bagi mereka. Nah, sekarang kita bisa melihat kinerja keuangan itu bisa rendah, bisa tinggi. Yeah. Nah, yang kita harapkan adalah kinerja keuangannya itu tinggi, tetapi kinerja agent of regional development-nya itu adalah tinggi juga. Nah, pada kasus BPDDI itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia adalah lembaga keuangan yang pada saat yang fungsinya itu adalah meminjamkan, menyalurkan kredit, kelebihan kredit, dan kemudian untuk simpan pinjam ya, dan menerima tabungan juga. Jadi ketika BPD itu menyalurkan kredit, itu sebenarnya sudah mereka diuntungkan karena ada kinerja keuangan itu terpenuhi, tapi juga kinerja agent of regional development itu juga dipenuhi juga. Nah, ini satu hal yang unik ya, unik untuk kasus perbankan BUMD yang berkaitan dengan perbankan sangat sangat diuntungkan di sini. Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau misalkan nanti ada BUMD terkait dengan Trans Jogja, posisinya akan di mana? Nah, tidak dipungkiri bahwa ketika ini nanti kaitannya dengan transportasi, maka kinerja agent of regional development itu pasti tinggi. Itu pasti. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kinerja keuangannya itu tinggi? Belum tentu. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebagian besar transportasi umum di negara-negara maju itu juga disubsidi, Bu. Bahkan di Bapak Ibu sekalian. Ini yang patut difahami juga, ya. Nah, semoga saja katakanlah kita itu bisa impas saja katakanlah. Itu sudah alhamdulillah kalau menurut saya. Ya, jadi tidak disubsidi aja katakanlah, kalau itu bisa dimungkinkan ya, dengan menggunakan economic of scope dan economic of scale tadi ya, kemudian mengoptimumkan pendapatan dari Trans Jogja, ya, maka itu sudah sangat bagus sekali. Nah, penutup, jadi ini adalah pilihan kelembagaan dari Trans Jogja, Bapak Ibu sekalian. Jadi optimalisasi bentuk kelembagaan Trans Jogja sangat ditentukan oleh orientasi kebijakan pengembangan Trans Jogja itu sendiri. Jadi kita dikembalikan lagi pada masyarakat Jogja dan juga otoritas di Jogja. Jika skala Trans Jogja tidak berubah dari sekarang, maka mungkin OPTD masih memenuhi. Jika sudah mulai ditingkatkan, mungkin BLU sekarangnya ditingkatkan, mungkin kita harus beralih ke BLU. Tapi ketika ini mencakup daerah yang sangat luas, apalagi dengan produk yang sangat komprehensif, produk yang bermacam-macam, maka sepertinya BUMD adalah hal yang perlu kita pikirkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah perlu ada evolusi atau roadmap dari pengembangan kelembagaan Trans Jogja. Ini satu hal yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah kita perlu mendesain suatu sistem di mana the existing operator, dalam artian di sini adalah pengusaha-pengusaha yang sudah berkecimpung di bidang transportasi publik ini, baik yang tergabung di Kopata, tergabung di Aspada dan lain sebagainya, ini bisa kemudian dipayungi gitu ya, menjadi bagian dari Trans Jogja. Ini satu transformasi yang perlu kita pikirkan bersama Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin di negara-negara lain hal seperti ini tidak terjadi. Beda tadi kondisinya. Karena kalau kondisinya di Yogyakarta seperti itu, dan ini mungkin menjadi satu bentuk yang baru dari sisi pengembangan transportasi, ya kenapa tidak? Ya, mari kita membangun sistem analisis, sistem kelembagaan yang
mungkin yang hanya pas untuk kondisi yang bisa menjawab masalah yang ada di Yogyakarta. Nah, harapan saya adalah, satu harapan saya terakhir, yaitu adalah bahwa ketika orang landing di mendarat di Adi Sucipto, ketika kita memiliki sistem transportasi yang bagus, maka disitulah sebenarnya orang bisa akan merasakan keistimewaan dalam tanda petik, keistimewaan Yogyakarta itu seperti apa, yang membedakan Yogyakarta dibandingkan Jakarta dan dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, ini yang harapan saya, begitu orang sampai di Jogja itu kemudian betul-betul berhati nyaman, karena apa namanya, tidak harus stres karena macet dan lain sebagainya. Nah, ini semoga saja kita bisa bersama-sama bisa mengembangkan Jogja yang benar-benar berhati nyaman seperti yang kita pikirkan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mas Dimas. Ya, kita berikan aplaus untuk presentasi Pak Rimawan.